Mi, weh, mi tolong je eh, Mi. Ni TV Mi. Ada waranti lagi. Ni salah kita, man. Masa ada waranti lagi. Memanglah waranti salah kita ni. Kan tak ada duit beli je lah kata lagi. Lepas tu salah aku. Bukan salah aku. Bukan salah aku. Ha? Assalamualaikum, what up to my YouTube channel. I Nazrul pergi kedai Milik Ismail. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Memandangkan Nazrul duduk seorang-seorang dekat rumah ni, Nazrul nak buat satu prank disebabkan Syami surprise TV kan. Semua dah tengok video sebelum ni, dia surprise TV untuk kami semua. Nazrul nak buat prank TV pecah. Nazrul akan buka YouTube and then kita akan tulis screen crack ke, screen crash ke, apa ke. Nazrul akan buka and then Nazrul akan buang bateri supaya nanti dia tekan still tak jadi apa lah. So nampaklah benda tu real. Jom kita mulakan. Kita akan set up kamera, kita cari angle kamera. So let's go, gang. Okay, so sekarang ni satu kamera. Kamera ni Nazrul akan letak dekat tepi sini. Dekat tepi sini. So nanti kita akan sorok dengan bantal. So satu lagi kamera Nazrul akan letak dekat sini. Sini. So kalau ikutkan benda ni tak ada. Kalau tak ada nampak kantor kan. So tak nak bagi nampak kamera, kita letak je. So dia tak akan nampak kan. So sekarang ni kita tunggu je dia balik and then tapi kita tak ada lagi nak buka skrin rosak. So kita kena tengok layan-layan movie dulu and then bila dia dah balik, dia dah duduk dalam bilik, dah mandi, baru kita akan buka. So let's go, gang. Okay, gang. So sekarang ni Nazrul dah dekat depan. And then Nazrul dah search dah screen crack ni. So Syami dia dalam bilik. Yang ada kat rumah lah. Sekarang ni Syami je. So dia dalam bilik. Nazrul tak tahu lah dia buat apa. So sekarang ni Nazrul kena senyap-senyap. Okay, kita akan buka yang ni. Okay, so dia nampak macam pecah lah. So kita akan stop. So bila kita stop je ni, dia takkan gerak lah. And then Nazrul akan cabut bateri dalam ni. So sekejap lagi kalau dia ambil remote ke apa, ambil remote lah, tak tekan ni. So dia ceritakan sorok lah. So bila nak tekan tak boleh, tekan tak boleh sebab dia tak ada. Yang ni Nazrul akan letak dekat tempat macam biasa. Satu lagi ni kita akan letak kat sini. Yang ni akan letak kat sini. Mi, weh, Mi tolong je eh, Mi. Ni TV Mi. Aku tak tahu siapa jadi jenis. Aku betul kamera, eh kamera pula. Aku betul ni LED kat belakang. Pecah ke, Mat? Aku tak tahu. Pecah ke, Mat? Pecah ke, Mat? Sebab tadi dia ni nampak dia tak sama ni. Jatuh jadi sikit. Aduh, bengong budak. Pecah ke budak? Aku tak tahu sebab aku tekan dekat belakang. Jatuh kan, eh? Tak ada lah jatuh kan. Takkan tak jatuh kalau benda-benda macam ni. Eh, tapi tak ada lah sampai jatuh bawah. Dah, aku ni nampak ni, cabut ni LED ni kat belakang. Aku tekan-tekan. Lepas tu kat bawah tu, prak. Aku tahan dengan kaki aku. Aku nak off pun tak boleh ni. Baru beli tu. Aku nak off pun tak boleh. Tak, kau buat apa? Dah. Hey, ni dah kena warranty tak lepas. Aku nak buat surprise LED. Tak terjatuh ke apa? Bukan, tadi aku duduk pasang seorang-seorang. Aku nak buat surprise LED dekat belakang ni. Baru beli tu. Belum dah tahu? Tak tahu. Mereka tak ada kat rumah lagi. Kandung tak ada yang beli semua. Pecah. Eh, kalau pecah ni mesti ni aku rasa skrin dia dalam lah. Kalau pecah mesti ada macam kaca-kaca. Masalahnya ada tengok kat tepi tu aku tekan. Aku takut bahagian dalam ni, Mi. Macam mana tu? Takkan tak boleh clear warranty? Mana boleh salah kita, Mat. Lepas tu kalau warranty salah mereka. Pecah macam ni terus. Tak pecah ni, kalau pecah mesti dia keluar kaca. Itu ni apa? Aku takut skrin lah, rosak. Lagipun ni kan offer. Banyak kita keluar pula ni tu. Macam mana ni? Takkan tak nak clear warranty langsung? Kalau aku minta tolong tak jadi dia surprise. Tak, sekarang ni kembali dia dengan surprise ni. Mana nak tahu nak jadi macam ni. Aku tak minta tau nak macam ni. Ni semua benda tak ada tekan ni. Aduh. Masalah aku tak ada NFT je dah kat dagang ni. Dah tak apalah, aku bayar lah dah. Aku tak. Aku tak ada duit. Aku buat duit kalau nak beli TV. Masalah ni masa kita, benda-benda yang terbuang. Banyak je bulan ni kita pakai duit semua. Kau ni pun banyak pakai duit. Takkan nak belajar beli TV baru lagi. Kan tak ada duit beli je lah kata lagi. Lepas tu salah aku. Bukan salah aku. Takkan salah aku, aku nak kena bayar tak? Jadi kan kata ada duit. Aku ada duit, tapi aku nak kena berganti. Hah? Salah aku ke? Bukan, aku minta tolong je. Tak apa lah, ya lah. Berganti lah. Dah kata dah, tak apa. Tapi ada bising-bising. Tak ada bising-bising, tengok situ. Aku rempat lagi. Tak ada bising-bising. Sini.
aku pasang dah bateri. Kan gila, aku nak pasang LED. Aku tahu lah, mesti dia perahat. Mesti dia rasa macam dah aku abang nak kat Cami, aku boleh je bayar. Tak, dia main bayar kepala otak juga sama-sama bagai. Kita yang bayar dia. Pijit kita tak duit, kita ada duit. Masalah masa semua benda ni. Dah sekarang bulan ni kita buat banyak komitmen. Okey ke boleh buat konten? Beli TV baru. Aku tak galak kalau TV kita dia tak boleh dengar sendiri. Oh, orang Facebook tu memang Facebook. Orang laptop dia. Tak tahu, aku try tekan tak boleh. Aku tekan kat belakang. Aku pasang LED. Konten baru, beli TV baru. Ada warranty ke kan? Tak tahu dia kata apa. Ada warranty ke? Ini salah kita, Man. Pasal ada warranty lagi. Memanglah warranty salah kita ni. Dah, aku cakap lah jatuh waktu tu semua benda warranty boleh keling. Kan tak ada keling kan? Kau kan sampai sebulan. Tapi masalah tu macam dia kata bukan. Salah dia. Sebab ada warranty. Kau boleh claim lah. Warranty kalau salah sini kan tak boleh claim? Boleh. Kau janganlah bagi tahu salah sini. Kau jangan lupa benda. Mak, kena tahu mak. Pecah. Dok, tapi dia bukan pecah ni. Apa nama panggil? Kacau ni di dalam. Dia sekali raya. Oh. Tak, sekarang ni peti kan pun tak duduk. Konten beli gini baru. Berapa ringgit eh? Aku lihat bawah. TV aku ni mah. Dah lah. Dah dah harga sale ni. Masalah memang ada warranty. Tapi dah Syami kata tak boleh. Masalah kau jangan jujur bangang. Hey Mat, harga dia RM3,000 lebih asal tau. Ini kita dapat sale ni. Lepas tu warranty mana boleh claim macam tu je. Kalau memang kena plus balik lah dia. Lepas tu ni burn macam tu je. Siapa wak? Aku pasang LED ni. Lepas tu aku tekan-tekan dekat tengah. Lepas tu perak aku tahan dengan lutut. Mungkin lutut dah. Tapi aku tekan dekat belakang. Bahaya LED ni bang. Lebih tu jadi apa? Ya, aku pasang LED ni bahaya ni. Kalau aku marah nak tu. Memang dah marah. Dah marah ni? Dia dah marah tak? Tapi dah macam mana kalau dah benda jadi. Yang marah sama mana pun. Aku dah bayar lah. Tak payah bayar. Sebab TV nak gaduh. Benda tu. Tak enak. Okay. Saya nak buat apa ni? Kau tengok kat kotak dah ada ni? Ada rasa iya? Kau... Takkan pecah kot. Agak-agak lah. Eh, kalau pecah, aku dah tak bertegur dah, Mak. Tak bertegur dah. Buat TV. Buat TV? Aku sanggup. Faham. Aku sanggup. Tadi dia dah kena. Dia dah makan dah. Satu, tiba-tiba bunyi. Sorok, Mak. Sampang. Dari lah, Mi. Warranty mana? Warranty. Tapi kan, aku rasa aku nak panggil budak-budak rumah sana minta tolong cakap yang TV tu pecah. So tengok, aku panggil Lukman ke, Safuan ke. Aku buat apa dah budak. Tak apa lah. Tak apa engkau. Oh, untuk kau tak apa je. Kita nak tengok dia sanggup main ke tak. Lepas tu dia main nak buat apa? Kau fikir apa ni? Repair TV. Tak apa lah, kita tengok lah dia apa reaction dia. Hello, go. Ha? Tak tidur lagi kau? Tak, ni mana apa? Boleh dok kalau nak minta tolong ni. Mana? Dok, set aku rumah ni, TV, tahu lah, skrin dalam dia macam pecoh. Kenapa pun boleh cari-cari? Dok, tadi aku nak buat surprise set-set ni, aku pasal LED hak lapu laki TV tu ke. Lepas tu jatuh, aku teh pakai lutut. So, pergi lutut TV sangat? Bukan sebab aku... Pecoh tu? Tapi dia tak pecah lah kot skrin TV ni. Dia macam pecah kot dalam LED kot rasa. Aku tak tahu. Lepas tu dia macam tubik kara-kara sikit. Bahaya off dulu. Lepas tu nak buat kena tu. Oh tu kata nah, sebab pecek-pecek semua tak boleh ni. Aku try on off dah off. Lepas tu dah on balik sama juga. Try tengok. Boleh repair lagi kita. Dah kalau mu mari boleh takut kau lewat dah. Boleh aku game tak try tengok ni boleh repair lagi ke tak. Tengok skrin je. Boleh. Mari je dah. Ke game dah.
Okey, baiklah. Masih go. Okey, baik. Okey. Baguslah cara ni ada. So, sekejap lagi kita tunggu je dia mai. Tapi aku rasa kesian pula kan. Mai semata-mata nak ni. Nak tengok TV yang saya buka YouTube ni. Hello go. Mana? Dah mari dah. Dah mari dah. Aku dekat ni. Kat lift. Aduh, ni tiba-tiba boleh pulak ni. Boleh. Siri tiba-tiba boleh pulak. Aduh, nyanyo kamu. Go, tak apa ah. Siri. Mari mana skrin apa tiba-tiba boleh. Tak tahulah. Aduh, tak apa aku nyanyo kamu ni lewat-lewat. Kamu tu kodoh tu. Dah lagi buat kontes. Eh, dah tak buat kontes saja je nak telefon rindu. Baik. Aje lagi mu telefon. Okey, kamera. Nanti pun dah tak apa, beli baru. Eh, jangan duduk gitu. Okey, kamera ke? Dah, tadi kacar dah. Okey lah geng, so kita dah call cara dah. So, itu je konten Azul untuk kali ni. Prank untuk kali ni. Kita prank budak-budak rumah. And then kita prank rumah sana. So, harap pun enjoy dengan konten ni. Kalau pun nak konten prank lagi, boleh komen kat bawah. Kita jumpa pada next video. Jangan lupa like, komen, share. Bye-bye. Assalamualaikum.